bagi saya, mencari ikhlas ini adalah tentang perjalanan impian. The journey of dreams. Kenapa mencari? Karena ini perjalanan sepanjang hidup. Perjalanan seumur hidup. Dan kenapa ikhlas? Karena ini yang menjadi penentu apakah semua yang kita lakukan ini bernilai atau sia-sia. Jangan-jangan yang saya cari ini bukan ridhonya Allah. Jangan-jangan yang saya cari kekaguman manusia, penilaian manusia, pengakuan manusia, penghargaan manusia. Dan ketika itu memang yang menjadi puncak tujuan kita, maka bisa-bisa nanti semua yang sudah kita lakukan gak bernilai di sisi Allah, zero nilainya.